Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempertahankan keputusannya membubarkan parlimen pada tahun ini juga bagi mengadakan pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Perdana Menteri sementara itu berkata pembangkang sepatutnya berseronok apabila PRU-15 diadakan awal kerana rakyat kini diberi mandat semula untuk memilih kerajaan yang baru, walaupun langkah tersebut dikritik kerana tiada mengambil kira kepentingan rakyat yang bakal berdepan bencana banjir. Lagi lama kerajaan ini bertahan, selagi itu banyak isu-isu kerajaan tidak sah, tebuk atap terus dimainkan. Ini bermakna kalau mereka menganggap kerajaan ini dari segi keabsahan diragui, jadi eloklah berseronok apabila saya umumkan pembubaran kerana rakyat diberi mandat untuk berpeluang memilih kerajaan mereka, katanya dipetik laporan utusan Malaysia. Jelas Ismail Sabri, langkah untuk terus membubarkan parlimen dibuat kerana melihat sudah tidak mampu untuk meneruskan pentadbirannya kerana pelbagai isu yang timbul. Kalau ikut pandangan sudah lama parlimen dibubarkan. Lihat semasa pilihan raya negeri PRN Johor minta bubar dan UMNO pun sudah cakap lama soal pembubaran cuma menanti masa yang sesuai. Saya pun belum rancang lagi tarikh yang tepat ketika itu. Tetapi bila ada isu berkaitan yang saya nampak tak boleh nak teruskan lagi, jadi saya bubarkan, katanya. Dalam pada itu, Ismail Sabri berkata, beliau tidak menyalahkan 12 Menteri Perikatan Nasional PN kerana mengutuskan warka kepada Yang di-Pertuan Agong menolak pembubaran parlimen. Walaupun perbuatan itu tidak wajar, menteri itu hanya mengikut arahan parti masing-masing. Seperti dikatakan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri semalam, ia hasil keputusan parti. Maknanya, dia terima arahan dari Presiden Parti. Parti arahkan tulis surat, walaupun tidak wajar, mereka tulis surat kerana arahan daripada parti. Ini diakui Hamzah dan tidak salahkan mereka sebab ikut arahan parti, katanya. Ismail Sabri membubarkan parlimen pada 10 Oktober lalu, selepas Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mengadakan beberapa siri himpunan raksasa untuk mendesak pembubaran parlimen dan mengadakan PRU-15 pilihan raya umum ke-15 pada tahun ini juga.